memang belum secara resmi melakukan pertemuan. Ada beberapa partai yang sudah berkomunikasi, insya Allah minggu depan kami akan bertemu, menjajaki bagaimana kemungkinan-kemungkinan pemetaan-pemetaan ini. Sudah. Yang sudah ngambil formulir itu dua orang ya, dari kader. Ada dua orang. Dari kader, ada dari tokoh masyarakat, Tapi yang berkomunikasi, yang berkeinginan untuk mengambil itu juga adalah beberapa orang, hanya 4-5 orang misalnya. Residu ada nggak, Pak? Residu belum ada konfirmasi apakah beliau akan mengambil atau tidak, belum. Dari keluarga NU, dari keluarga NU teman-teman alhamdulillah keluarga NU KBNU mendorong kadernya untuk salah satunya maju dan mendaftar PKB, mudah-mudahan itu juga ada. Persiapan PKB mungkin dari menghadapi pilkada sekarang gimana? Tentu persiapannya ini, pertama kita membuka pendaftaran seluas-luasnya untuk tokoh masyarakat, untuk menampung aspirasi masyarakat, untuk mencari sosok figur yang mumpuni untuk Pangandaran ke depan. Yang kedua tentunya tadi, PKB belum cukup untuk menghantarkan pasangan calon kalau tidak berkoalisi. Maka kita jajaki pertemuan-pertemuan dengan partai-partai lain. Mudah-mudahan ada kesamaan sehingga kita mampu mengusung pasangan calon. Ada berkomunikasi dengan partai mana aja? Ada dengan Golkar, ada dengan PAN juga kita berkomunikasi, dengan Gerindra juga berkomunikasi. Tapi belum tentu koalisi ya? Belum tentu, kita masih cair semuanya, masih cair, kita masih awalan semuanya. Mereka juga masih memetakan di internalnya apakah ada internal juga mau mencalonkan diri atau mengambil dari tokoh lain. Banyak varian nanti yang akan menjadi bargain kita. Gitu. Mereka pasti akan bawa kepentingan, kami juga akan bawa kepentingan. Gitu. Untuk pendaftaran dari tanggal berapa? Pendaftaran hari ini kita buka sampai tanggal 4. Sampai tanggal 4. 4 Mei. Kalau dari kader satu orang berarti ya? Dari kader, tentu kalau dari kader kami mengusulkan banyak, nanti akan menjadi seleksi, karena kader itu kalau menurut kami di PKB, kader nggak perlu kita daftarkan lalu-lalu. Siapa namanya? Ada Pak Sekretaris, ada Kang Jalaluddin, ada Kang Cep Najmudin, ada Kang Ahmad Irfan Alawi. Kalau saya boleh juga, kalau mau begitu. Berarti kalau kader nggak perlu daftar? Nggak perlu. Kalau kader itu kan ditugaskan. Kalau kader ditugaskan. Ngapain? Siapa berarti yang daftar itu dari... Kita membuka ini untuk eksternal. Membuka untuk eksternal, karena bagaimana kita mau berkomunikasi kalau kita tidak membuka ruang gitu. Oke. Mungkin ada catatan, Pak, untuk PKB sendiri di pilkada sekarang? Catatannya harus menang. Harus menang. Kudu menang. PKB bangkit, Pangandaran bangkit. PKB bangkit. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.